Setelah hampir 3 minggu menjadi tahanan BNN tanpa ada tanda-tanda hukumannya diperingan, tiba-tiba saja Raffi Ahmad ganti pengacara. Rahmat yang selama ini mendampingi Raffi kemarin digantikan oleh Hotma Sitompul. Lalu apa sesungguhnya yang membuat Raffi Ahmad mengambil keputusan untuk mengganti pengacara? Mungkinkah karena Rahmat gagal memperjuangkan keinginan Raffi untuk bebas? Berikut ini simak reaksi dari Amika Nita yang langsung angkat bicara. Pekan ini, inilah babak baru kasus tertangkapnya Raffi Ahmad. Bersamaan dengan datangnya momentum Valentine juga hari ke-17 ditahan di BNN, tiba-tiba saja Raffi Ahmad mengganti pengacaranya. Ya, kemarin pengacara kondang Hotma Sitompul Sarjana Hukum datang ke BNN dan mengaku sudah menjadi pengacara Raffi Ahmad. Berarti Raffi kini sudah tidak lagi didampingi oleh Rahmat Harahap, melainkan oleh pengacara ayah dari Bam Samson, Hotma Sitompul. Pergantian lawyer yang dilakukan tiba-tiba itu tentu saja mengejutkan semua pihak. Tapi menurut Hotma, sesungguhnya sudah sejak awal dirinya ditunjuk sebagai kuasa hukum Raffi, meski baru sekarang aktif mendampinginya. Maka inilah saat Hotma mendatangi BNN kemarin dan mulai bertugas mengadvokasi Raffi. Iya betul, sudah ditunjuk ya. Okay. Sebetulnya sudah ditunjuk dari waktu itu. Kan saya bilang mesti ada penyelesaian administrasi. Permintaan Raffi, saya ulangi ya, kami pantang meminta-minta perkara. Ya, semua permintaan Raffi dan permintaan keluarga. Surat kuasa secara lisan maupun tertulis sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu waktu saya datang kemari. Tapi saya ini orang yang beretika, kalau masih ada pengacaranya, tentu administrasi harus diselesaikan. Sudah ada tertulis, mau dikasih lihat kalian? Boleh, kasih lihat. Mau kasih lihat lagi surat yang lebih seram? Boleh. Lalu kemana Rahmat Harahap? Ada apa dengan dirinya hingga diganti oleh Raffi? Entahlah, namun peralihan kuasa hukum Raffi dari Rahmat Harahap ke Hotma Sitompul memang sungguh mengejutkan. Apalagi Rahmat sempat berkeinginan membela Raffi hingga titik darah penghabisan kala itu. Saya jalanin tugas ini sampai saya proses pengadilan nanti. Saya hanya mau buktikan Raffi di pengadilan. Dan saya akan perjuangkan Raffi di pengadilan. Saya akan bela Raffi habis-habisan pengadilan. Kalau pesan Raffi tadi, Bang, bela saya sampai titik darah penghabisan ya, Bang. Siap, Pi. Saya bela Raffi sampai titik darah penghabisan. Tenang, Pi, saya bilang. Itu statement Raffi tadi terakhir sama saya. Tolong, Bang, bela saya sampai titik darah penghabisan ya. Oke, Bang. Oke, Pi, saya bilang. Ya, Pi. Tenang, Pi, Abang perjuangkan. Sedaya upaya Abang, semampu Abang dengan pengetahuan hukum yang Abang miliki, kita di pengadilan nanti kita perjuangkan. Yang saya kritik habis dari pihak Raffi adalah sudah hampir ditahan, melebihi sudah 2 minggu ditahan, tapi sepertinya perlawanan hukum tidak ada sama sekali. Kenapa saya katakan tidak ada perlawanan hukum, terutama menyangkut kapsul yang baru itu.
Namun mungkin sudah nasib Rahmat tak lagi menjadi kuasa hukum Raffi. Padahal ia baru saja kembali dari Medan karena sedang berduka kehilangan orang tuanya karena meninggal. Bahkan seharusnya ia berada di Medan hingga 3 hari ke depan. Namun ia langsung terbang ke Jakarta lagi demi menanti hasil dari pemeriksaan Raffi di RSKO. Tapi begitu tiba dari Medan, ternyata ia sudah tak lagi menjadi pengacara Raffi. Pupus sudah semua mimpi termasuk merayakan ulang tahun bersama Raffi. Raffi saya minta di bond untuk dipanggil ke atas ya. Terus saya jumpa bang, apa kabar orang ya, saya turut berduka bang ya, orang tua ya, saya bilang seharusnya saya 3 hari di Medan kan, tapi ini kan saya 1 hari saya percepat karena saya mau ngecek hasil RSKO Cibubur. Ya insya Allah nanti kami merayakan ulang tahunnya sama-sama karena tanggal lahirnya sama saya. Pergantian pengacara kemarin secara tiba-tiba memang sungguh mengagetkan publik. Tapi apa alasan Raffi sebenarnya mengganti Rahmat? Benarkah pergantian itu menggambar kekecewaan Raffi yang merasa bahwa Rahmat tidak bisa memenuhi keinginannya? Benarkah Raffi memilih Hotma yang selama ini dikenal sebagai pengacara yang tangguh dan berani melawan arus? Maka inilah jawaban dari ibunda Raffi, Ami Kanita kemarin yang angkat bicara perihal pergantian pengacara anaknya. Itu apa yang dilakukan Anda? Iya, banyak yang hal-hal ini apa? Berkas-berkas mau dibicarakan. Berkas apa? Bawa berkas apa tante untuk Rafi? Oh ya, pelemdahan pengacara Bang Hotma Sito. Pentingannya banyak hal lah, nggak bisa saya bicarakan. Ketemu Rafi, kita konsultasi layaknya seorang penasihat hukum dengan kliennya. Itu kalau ditanya prosesnya apa itu tidak boleh ya. Tapi kami datang kemari memberikan bantuan hukum kepada Raffi. Saya sebaiknya jangan komentar perkara yang ditangani oleh pengacara yang sebelum saya. Sebaiknya tanyakan pada dia aja. Kedepan ini saya akan jelaskan nanti ya. Semua akan mendapat pemberitaan yang seimbang. Ditunjuknya Hotma Sitompul sebagai pengacara baru Raffi Ahmad seolah memberi harapan yang lebih besar bahwa hukumannya akan bisa lebih diperjuangkan lagi. Lalu bagaimana kondisi Raffi kini pasca berganti pengacara? Benarkah pergantian pengacara membuat ibunda Raffi akhirnya membatalkan umrohnya? Enggak umroh, masih ditunda. Lihat keadaan. Caranya kapan nanti umrohnya? Oke deh, ditunda, dipikirin lagi. Ya. Tante katanya sempat sakit, Tante? Iyalah sakit. Sakit macem-macem. Enggak berpikir yang spesial, pokoknya yang penting Raffi sehat, itu aja. Sedih lah. Tampilnya Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum Raffi yang baru seolah memberi harapan baru buat host dahsyat itu. Lalu apa saja langkah-langkah hukum yang akan segera ditempuh Hotma? Benarkah ia akan segera melayangkan permohonan penangguhan penahanan? Lantas bagaimana para lawyer melihat pergantian ini? Kami akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Pergantian dari Rahmat Harahap ke Hotma Sitompul memang terasa tiba-tiba dan mengejutkan. Apalagi dilakukan setelah tidak ada tanda-tanda hukuman untuk Raffi Ahmad diperingan. Lantas, langkah-langkah strategis apakah yang akan diambil oleh Hotma? Benarkah Hotma akan langsung mengajukan penangguhan penahanan? Lalu, bagaimanakah para pengacara melihat pergantian pengacara yang mengagetkan tersebut?